Viral video TikTok bocah cilik berjualan cilok keliling di kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Video ini diunggah oleh pemilik akun TikTok Dewi Purwati @dewiprwati28. Diketahui si bocah cilik pedagang cilok ini bernama Rizky. Dilansir oleh Tribun News, Dewi Purwati pengunggah video saat diwawancara oleh Tribun News tanggal 23 November 2020 menyampaikan waktu saat ia mengunjungi Rizky ini sama dengan tanggal video TikToknya itu diunggah. Diketahui Rizky ini bertempat tinggal di Kampung Menan, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dewi menjelaskan Rizky mengambil dagangan cilok dari tetangga lalu menjualnya sendiri. Rizky diketahui ternyata putus sekolah semenjak kelas 2 SD. Ia juga menceritakan Rizky berjualan cilok untuk membiayai kehidupannya. Ayah Rizky sudah meninggal dunia, sementara ibunya menikah lagi. Namun sekarang Rizky tinggal bersama kakek dan neneknya. Diketahui sekarang Rizky sudah mau bersekolah lagi walaupun awalnya menolak. Ketua komunitas Bumi Muda Mandiri ini menceritakan juga dalam membantu Rizky, dia juga bekerja sama dengan ibu-ibu tim Jumat Berkah Nurul Huda. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!